Hello guys, okay, welcome to my channel. Okay, hari ni kita akan buat satu aktiviti lasak. Aktiviti lasaknya apa pun namanya? Apa kau? Yeah, bukan. Cepat apa? ATV. ATV. So, hari ni nak buat satu aktiviti lasak. Dan masa ini cuaca sangat mendung. Gerimis sedikit. So kita tak tahu. So sekarang ni pakai jas cantik pun tak guna. Dan nanti kita akan tukar kepada tudung biasa. A few moments later. Jadinya kita tukarlah tudung. Sebab sekarang ni kan tengah gerimis apa semua. So seluar kita tak akan tukarlah. So sekarang ni kita tengah menunggu nunggu geng-geng kawan ayah lah, sebab kita pergi trip ni dengan kawan-kawan ayah. So sekarang tengah tunggu dorang. Nanti dah semua dah kumpul apa semua, kita akan terus ke aktiviti kita yang seterusnya. Jumpa kucing miau ni comel sangat. Okay, sebab tak bawa stand, so I kena sendiri punya ni lah, kena sendiri punya apa, sendiri punya pegang lah. Lepas tu masa kita ride nanti, tak tahulah sebab akan bawa juga kamera, sebabnya ni punya phone je, so agak susah sikit, sangat remeh, so kena mungkin akan ambil video orang lain untuk tu, tak tadi untuk pengalaman je kan. So nanti lepas ni mungkin akan ambil sikit-sikit kot kerja nanti. So je lah nak disampaikan. TV ni kena kuat eh, kontrol dan dia. Okey, tak pergi kan jalan mereka guna badan buat tak boleh, dia kena tersilap guna badan tak? Ya, best guna badan. First, nak on kunci, nak letak engine TV ni kat sini kunci. On kunci, kelas sebelah kiri, tekan button sini. Ada kelas kan? Haa, kelas, button sini. Dia kelas untuk start sahaja. Oh. Haa. Ya? Okey, kalau motor ATV ni stop tengah jalan ke, nak sikit ke, mungkin ke, dan jangan kunci jam, kita nak tekan kelas, tekan start button ni sekali. Start. Okey, kita tak pakai kelas macam motor eh, kita pakai button. Tergantung kepada you all tekan. Kalau you all tekan kuat, dia akan pergi laju. Kalau you tekan slow, dia akan slow. Okey. A few moments later. Whoa.
Extreme gila guys. Extreme. Oh. Jaya, jaya, jaya. Oh. Masuk gaung. Masuk gaung. Okay, so kita berehat, berehat sekejap, 20 minit. Ah, waterfall. Eh, mana waterfall? Pergi sana. Jom. Yelah, waterfall dah sampai. Mana waterfall? Jom, jom. Ini tak payah mandi dah, payah mandi semua. Kita baru lepas ride. Yo. Aduh. Kita pergi air terjun. Yo. Apa lagi mandi lah, Haril. Kalau aku orang mandi. So sekarang ni kita berehat dulu. Buat air dia. Seronok sih. Seronok gila sih. Serius. Nak lagi boleh tak? Ya, cepat. Saya nak pergi sini boleh. Seronok best. Seronok sangat. Tak tahu nak cakap yang macam mana seronoknya. Dia nak berjatuh. Tak, dia tak ketang. Jatuh. Macam ni, ibu? Macam mana? Oh, ibu. Laju. Bawa dia bagus. Tak, sekarang tak tahan you break tu. Break sakit. Tangan. Pedih. Selamat dah. Sonok dah. Boleh tak? Koi, rakam ke kakak kat situ, koi? Tak, sayang helmet. Kita letak helmet kita. Thank you.
dah habis. Sekarang ni tunggu untuk makan. Alhamdulillah sampai dah. Cuma seronok sikit, dia berbukit-bukit, dia banyak sangat bukit. Nanti balik after this saya Fas akan ceritakan pengalaman itu, sebab Fas tak boleh nak rakam sebab bawa kamera pun tak ada, bawa stand, so susah sikit nak nak dapatkan pengalaman tu tau untuk korang semua. So takpelah. So nanti Fas akan cerita ataupun Fas akan ambil video orang lain ke yang mana right kan untuk cerita pengalaman, okey? Right. Stay tuned sampai habis, okey? Hi guys, okay, so itu je tadi, Fas baru ride ATV, so sangat have fun, sangat seronok sangat-sangat. So Fas tu pun dah tunjuk kat korang tadi, apa ni, video daripada YouTube juga yang pernah datang ke sana. Lagipun yang Fas dapat tu pun video yang agak latest juga, tapi yang tu dia tak ada tunjuk yang licat-licat, yang ekstrim. Sebab Fas test yang Fas pergi tu memang sangat-sangat yang tak tahu nak cakap macam mana. Kita lalu lumpur, kita lalu berbukit, naik bukit. Kadang sampai Fas pun tak boleh nak kawal dia punya leader, pemegang dia punya ATV tu lah. So, korang kena ada stamina yang sangat kuat, okay? Tangan ni memang sangat-sangat kena kentalkan juga, sebab memang macam nak, bila kita kawal tu, kita punya handle tu, kita kena kawal dengan yang sangat-sangat bagus lah, kena kuat lah macam tu. So brake kena jaga. Bila nak turun tu tak payah tekan minyak. Bila turun tekan minyak, memang dia akan laju zoom macam tu. Kadang-kadang kita takut, apa tau, kita takut benda tu akan terbalik ke apa kan. So macam risau jugalah. Tapi alhamdulillah semua Fas dah buat dengan baik, dan family Fas pun dapat selamat, dapat habiskan sampai ke habislah, sampai settle semua kan. So macam macam alhamdulillah, syukur sangat. So walaupun harga dia sangat tinggi, tapi pengalaman tu yang sangat penting sangat untuk kita semua. So korang kalau nak try cuba untuk ride ni, ATV ni, korang boleh datang dekat ATV dekat KL. Korang just type je dekat KL, Kemesang tak silap saya. Kalau salah nanti saya akan buat dekat bawah ni. So itu je yang Fas nak tunjukkan korang. Lagipun korang pun dah tengok. Maaflah kalau bosan kan, sebab Fas pun dah lama sangat tak buat YouTube dah. Ini je yang baru-baru ni yang Fas nak macam ada rasa macam semangat nak buat kan. So ada macam activity, so macam seronok sikit lah kan. So banyak pula soda. Okay, so itu je lah daripada Fas. So sekarang ni jangan lupa korang subscribe Fas YouTube, support lah Fas punya YouTube. So like lah kalau korang rasa benda ni macam menarik bagi korang. Korang boleh datang anytime, boleh carikan pengalaman korang. So bila lagi korang nak dapat pengalaman macam ni kan, walaupun harga sangat lumayan, sangat tinggi, 100 lebih, okay? Fas tu pun dapat promosi, so dalam 132 macam tu lah, tak silap Fas lah. So alhamdulillah lah. So itu je lah yang Fas nak tu. So korang just bila dah sampai sana, dia akan bagi taklimat. Jangan risau kalau korang rasa macam berdebar apa semua. Jangan risau, Fas pun rasa macam mula-mula tu rasa macam, ya Allah, hai boleh ke buat ni apa semua kan. Tapi korang kena juga kuat. So korang kena juga habiskan tu. Tidak korang sisihkan duit korang, okay? Pengalaman korang memang tak boleh lah dekat berharga sangat-sangat bila korang dapat ride tu, okay? So korang boleh cuba ride dan semoga berjaya. Okay, bye guys. Jangan lupa share, okay? Bye.